Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan review dari produk dari Five Days Croissant Creamy Coklat. Ini kue, maksudnya roti Prancis ya. Ini produk Saporia, baru saya review. Ya, ini masih satu produk dengan apa ya, satu perusahaan dengan PT Jarum. Halo Indonesia, roti croissant isi pasar coklat, ada BPMRI, produksi oleh PT Prima Top Boga Bekasi. Ya, ini ada gambar coklatnya, penyajiannya dengan coklat. Terus lanjut ke bagian belakang, di sini komposisinya ada tepung terigu, pasta coklat, air, margarin, terus pengawet. Ada gula icing, kuning telur bubuk, susu skim bubuk, ragi, tepung gluten, minyak nabati, sirup jagung, pengembang, dan sebagainya. Menu alergen harus bahan yang disak tebal, pengaruh konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Crispy jika dipanaskan, oh enaknya dipanaskan terlebih dahulu ya, kayak di microwave mungkin. Ini maksudnya gizi, gula, dan garam. Oke. Terus ada barcode dan QR code BPMRI. Terus ini ada Facebook dan juga Instagramnya, 5days ID. Lanjut kita buka untuk segi rotinya ya. Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka dari roti croissant-nya dan kita coba untuk segi rasanya. Ya, bentukannya seperti ini. Ya, kalau dipanaskan tentunya akan lebih mantap nih, kalau jadi lebih kering gitu ya. Nah, ini berbeda dengan roti biasa ya. Tekstur dalamnya agak berbeda. Sama dengan coklat lebih mantap nih. Ada coklatnya. Nah, cocok ditemani dengan teh ataupun kopi. Enak dari roti croissant 5 days coklatnya. Direkomendasikan untuk dicoba. Ya, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.